Halo sobat semua, jumpa lagi di channel kesayangan kita David Tobing. Kali ini perjumpaan kita akan berkisar mengenai bagaimana memasang reed ya di mouthpiece kita. Kebetulan ini adalah mouthpiece metal nomor 7. Nah, tipnya nomor 7 ini dia. Bagaimana kita pasangkan ini? Dan bagaimana kita menguncinya dengan ligatur supaya kita bermain enak, nadanya tidak fals. Pertama-tama kita harus membasahi dulu reed ini. Bisa kita basahi dengan air dan bisa kita basahi dengan air liur kita. Dan kita harus memasangnya ini secara ya, rata, sama dengan ujungnya daripada mouthpiece itu, sama, jangan kelewat, nanti kalau kelewat tak bunyi, dan jangan terlalu di bawah, nanti payah diembus, ditiup. Ya, setelah itu kita masukkan mouthpiece ini, ligatur ke ya ke mouthpiece ini seperti ini, kita masukkan ya bagian murutnya di atas. Kebetulan ini untuk bagian murja di atas kita susun dengan baik, rapi, rapi, rapi. Kita pasang sampai yang cocok ke ujungnya sebelum akhir daripada reed tersebut, sehingga nanti kalau ditiup dengan mudah, ya kita boleh memasang dengan ya ke ujung sekali supaya dia mudah. Kalau ke depan sekali kita, dia agak berat. Nah, kita kunci. Kita kunci. Baru kita embus, kita tes. Ayah. Setelah itu kita pasangkan ke necknya. Jangan terlalu dalam. Nanti dia pals ketinggian. Jangan terlalu keluar. Nanti dia kerendahan. Kita coba. Ya, sudah bisa. Kita pasangkan ke body daripada